desa sudah datang ini. Pesanan kepulauan sudah datang. Loh, ini apa lagi, Mbak? Mendoan. Mendoan. Mendoan itu tempe yang... Tempe kemul. Tempe kemul. Kalau itu yang nggak pakai tempenya itu ya tempe mendoan. Asyik tapi, Mas. Oh, iya. Waduh, Mas. Ini sepertinya suami istri ini yang satu piawai merajut kopi, yang satu pandai sekali bercerita tentang filosofi kopi. Aduh, Mas. Ini tadi memang saya pesan kopi lama, Mas. Iya. Wah. Hebat sekali. Boleh saya coba dulu ya, Mas? Kopinya lelaki, kalau rokok itu ada rokoknya laki-laki ya, tapi ini adalah kopinya laki-laki. Jadi tadi apa namanya? Engkang Nunjuk. Ah, Engkang Nunjuk Bapak. Engkang Nikmat. Engkang Nikmat. Ibu. Ibu. Ya apa gue? Tapi ini saya coba seruput gimana, Mas? Banyak juga pertanyaan. Nah, kalau Ibu yang Nunjuk, iya. Ya. Gimana? Bapak iku walah. Iku walah. Ini sanepo-sanepo Jawa ini mana tuh. Tapi yang tahu kan hanya orang yang bisa berbahasa Jawa ya. Iya, ya. Kalau bahasa Indonesianya gimana? Yang nikmati. Yang nikmati kopinya itu bapaknya. Yang minum kopi bapaknya, yang nikmat ibunya. Itu di satu tempat kali ya? Iya. Kalau tempat lain beda. Jadi kalau minum kopi itu selalu apa namanya? Suasana dan tempat ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu harus di, harus pas. Pas. Jadi apapun kopi teman-teman ini. Ini dua. Ini boleh pakai gula, Mas? Boleh. Orang-orang banyak mengatakan bahwa minum kopi tidak harus pakai gula. Tapi kok ini bisa pakai gula sekedar? Begini, ini keterwakilan tentang nikmat. Jadi nikmat itu adalah hikmat. Nikmat itu hikmat, ya. Jadi masing-masing yang bisa mendefinisikan akan nikmatnya. Ya. Tapi juga berkaitan tentang kebutuhan. Kebutuhan. Tentang ruang dan waktu tadi. Ini bagi penikmat kopi yang istilahnya pencinta kopi, biasanya mereka tidak pakai gula. Sah. Boleh. Tapi kaitannya kebetulan kami mencoba mengenal tentang alam dan juga dengan pasarnya. Mereka yang hadir di tempat kami banyak biker, banyak touring, orang touring. Banyak biker, banyak touring, orang-orang yang pakai motor. Nah, itu mesti ada kaitannya tentang kebutuhan. Tentang kebutuhan. Ya, mereka rata-rata bertanya, saya tanya, mereka ngantuk. Kopi memang bagian dari membagikan kebutuhan juga. Ya, tidak ngantuk katanya. Gula juga kalori yang mereka butuhkan. Jadi ada kaitannya tentang satu kebutuhan. Nah, tidak bisa semua kita mengeneralkan bahwa orang itu tidak boleh pakai gula. Boleh butuhnya pakai gula kok, Pak. Nah, itu. Kita harus mengenal pasar juga, bukan hanya sekedar alam. Jadi antara alam dan pasar itu harus laras. Harus mix. Juga. Mix. Iya. Bahasa namanya mix. Iya. Blend. Setuju ya, Pak? Iya, setuju. Bukan setuju lagi. Setuju. Waduh, ini banyak juga apa namanya. Mulai kapan ya sini bukannya? Mulai 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Bisa ambil tempat yang di sini. Wisata, seni, budaya, Mas, bentar, Mas. Ini ada salah satu biker juga nih. Ini biker ini loh. Biker yang ngantuk. Ini
Baker yang ngantuk ini datang ke sini mas, datang sini ngantuk ya mas? Iya. Ngantuk lalu ngopi. Langsung jendirat. Langsung jendirat gitu ya. Kopi ini apa orang bukannya yang enak ini dua-duanya. Ruang dan waktu lagi. Ruang waktu ya? Iya, tetap ada kaitannya. Ada kaitannya. Mas tapi dari mana kok? Pakai motor, wah, tapi kok helmnya kemana mas? Bisa-bisa kalau naik motor harus pakai helm. Siap. Nah, siap. Ya dari jalan-jalan nyari tempat untuk saya bilang yang nyaman. Oh gitu. Kopinya enak juga ya. Pernah nyobain kopi lana mas? Kebetulan saya lebih dia tidak mengirim satu kopi. Nah ini harus jujur lah. Jadi kita ini baca jujur. Beliau ini sukanya Arabica. Karena apa? Kasihan ibu kalau kopi itu. Kamarnya yang apa? Minum bapak ya? Kan nikmat ibu ya. Ibunya kasihan. Tapi kan benar mas. Arabica itu kan juga ada kopi lanang kan mas? Iya ada juga. Rebusa juga ada lanang kan? Tapi intinya kan kopi lanang mas. Iya. Iya oke mas. Matunan mas. Bukan maaf. Bukan kopi intinya kopi lanang. Intinya kopi Temanggung, Pak. Kopi Temanggung Lanang. Kopi Temanggung Lanang. Ya, ya oke, Mas. Ternyata teman ngopi, kopi di rumah ada. Ada. Tapi teman ngopi sebelum di rumah itu teman ngopi di rumah itu masih kopi. Merupakan komunikasi, komunikasi duluran. Bosannya itu seduluran. Cuma ini gak kenal, lagi kenal lah. Mas Bosan, monggo. Ini mau kemana terus kemana? Jalan-jalan lagi. Oh jalan-jalan lagi. Mohon maaf ini Mas ini juga mau jalan-jalan dan bisa terpandang berdua menikmati. Sudah biar jalan lagi. Biar jalan lagi. Monggo Mas. Oke salam buat keluarga Mas. Terima kasih. Daerah Banyumas ya? Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Wonosobo. Tadi juga ada orang yang dari Banjarnegara, orang Semarang mau ke Banjarnegara, mampir di sini.